Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita servis TV Multimax kerusakan garis horizontal. Kita langsung aja buka casingnya. Setelah dibuka casingnya, kita langsung aja lepaskan semua soket-soketnya. Oke, setelah kita lihat-lihat ada elko yang melendung, kita langsung cabut aja elko buat B plus untuk vertikal. Dan nilainya 470 mikro, 35 volt. Oke, elko yang rusak kita sudah cabut. Kita langsung aja ganti elko yang baru. 470 mikro, 35 volt. Oke, langsung aja pasang. Solder pada kaki-kaki elkonya. Oke, setelah solder kita langsung aja tes. Oke, tunggu gambar keluar. Oke, TV Multimax langsung normal. Mantap. Joss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.